Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ekstradisi Channel. Selamat malam. Ini adalah malam Sabtu, pemirsa. Nah, pemirsa, kami ada akan sedikit memberitahukan kepada pemirsa. Setiap malam Iyok tidur di rumah kami, pemirsa, atau selama ini Iyok kami bukan rawat sih namanya, kami bawa Iyok ke rumah untuk tidur di rumah kami, pemirsa. Nah, yang anehnya setiap malam sekitar jam 10 Iyok itu sering keluar rumah, pemirsa. Kami beranggapan kalau Iyok keluar rumah itu mau pipis atau mau apa, karena kebetulan air atau WC ada di luar, tidak ada di dalam rumah, pemirsa. Kami beranggapan Iyok mau pipis atau mau apa. Namun setelah kami melihat keluar ke WC atau ke air, Iyok tidak ada. Kami pun masuk kembali dan Iyok datang sekitar jam 11 malam. Nah, kami penasaran, pemirsa, malam ini sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam, pemirsa, kami akan mengintip Iyok. Karena memang kebiasaan Iyok tiap malam keluar dari rumah, apa yang Iyok lakukan di luar rumah, kita intip, pemirsa. Nah, ini adalah rumah kami, pemirsa. Kita intip Iyok dari sini. Ternyata lama juga pemirsa mengintip Iyok keluar dari rumah. Sudah hampir setengah jam Iyok belum bangun karena Iyok tidur di tengah rumah, menggelar kasur di tengah rumah. Nanti juga Iyok pasti bangun, kami mengintip dari belakang atau dari samping rumah, pemirsa. Nah, pemirsa, kami menunggu Iyok sudah hampir 1 jam, pemirsa, di sini menunggu Iyok keluar. Nah, pemirsa, itu Iyok sudah keluar. Dia membawa tas, pemirsa, kita ikuti, pemirsa. Nah, pemirsa, itu Iyok. Kita terus mengikutinya, pemirsa. Nah, pemirsa, itu Iyok sudah berjalan. Pemirsa, Iyok sudah berjalan. Tuh, pemirsa, kita ikuti Iyok sebenarnya mau kemana. Kami harus pelan-pelan mengikutinya, pemirsa. Jangan sampai Iyok melihat kami. Kami juga merasa heran, pemirsa, apakah Iyok melakukan pesugihan atau apa nih, pemirsa. Itu dia Iyok menuju ke tempat yang sangat angker di sini, pemirsa. Itu padahal tempatnya sangat angker sekali, pemirsa. Kita sembunyi di sini dulu, pemirsa. Nah, pemirsa, itu Iyok. Kita ikuti mau kemana, pemirsa. Kami harus sambil sembunyi, pemirsa. Kita mencari apa, Iyok, pemirsa. Takut Iyok melihat, pemirsa, nih. Tuh, pemirsa, Iyok. Kita harus agak ke depan supaya jelas Iyok mencari apa sebenarnya. Kita sembunyi di sini, pemirsa. Tuh, pemirsa, Iyok di tempat gelap, pemirsa, tuh. Sebenarnya ini adalah tempat yang sangat angker, pemirsa, di daerah sini. Ini namanya Tundun, pemirsa. Kami juga merasa aneh. Sebenarnya Iyok itu mencari apa tuh, pemirsa, tuh. Nah, Iyok di sini, pemirsa, di bawah sini nih. Nah, kita ke sini, pemirsa. Itu Iyok, pemirsa. Entah Iyok mencari apa, saya juga tidak tahu.
Saya tidak tahu Iyok sedang mencari apa, pemirsa. Memunguti apa, saya juga tidak tahu. Saya juga di sini pernah merasa takut, pemirsa. Karena ini sudah jam 10 malam, pemirsa, nih. Dan tempat ini adalah tempat yang sangat angker di daerah ini, pemirsa, nih. Takut Iyok melihat, pemirsa. Yuk jalan lagi ke sana tuh, pemirsa tuh. Sebenarnya Yuk mencari apa, pemirsa? Kita akan sembunyi lewat tembok itu, pemirsa. Kami sangat penasaran, pemirsa. Iyok itu mencari apa atau memunguti apa di situ, pemirsa? Tuh, pemirsa. Iyok sedang memunguti apa? Kami tidak tahu. Kami juga penasaran apa yang Iyok pungut. Rupanya Iyok akan pulang, pemirsa tuh. Pemirsa, sudah kayaknya kita ikuti lagi, pemirsa. Mau terus kemana, Iyok? Saya akan matikan dulu HP-nya, pemirsa, karena saya akan sembunyi, pemirsa, nih. Aku berpikir apakah Iyok melakukan pesugihan atau babi ngepet atau apaan itu ke pinggir rumah orang. Nah, ini dia, pemirsa, nih, di bawah ini. Nah, pemirsa, itu Iyok sudah menuju pulang, pemirsa. Kita ikuti lagi, pemirsa. Kami akan mematikan dulu kameranya. Kita lihat Iyok akan terus kemana, pemirsa. Itu ya, pemirsa, tuh. Turun ke bawah, ke bangunan, ke rumah yang sedang dibangun, pemirsa, kita intip. Ternyata Iyok masuk ke bangunan rumah yang sedang dibangun, tuh, pemirsa, tuh. Tuh, dia masuk ke dalam, pemirsa. Kita coba intip lagi ke sini, pemirsa. Iyok mau apa masuk ke dalam tuh?
Kami tidak bisa melihat jelas apa yang Iok ambil karena takut ketahuan, pemirsa. Nanti setelah sampai rumah baru kami akan tanya Iok memunguti apa. Ini rumah yang sedang dibangun, pemirsa, nih. Kita coba lihat dari samping, pemirsa. Kemana ya, pemirsa? Di sini tidak ada, pemirsa. Dia kemana? Tidak ada di sini. Mungkin ke ruangan yang lain, pemirsa. Oh, ternyata ada, pemirsa. Nah, pemirsa, itu dia. Kita coba sembunyi di sini, pemirsa. Kita sembunyi di sini. Kita terus ikuti Iok, pemirsa. Dia belum keluar. Tuh, pemirsa. Iok sudah berjalan. Kita ikuti, pemirsa. Terus ikuti dia mau kemana. Pemirsa, ternyata Iok masuk ke area musola atau pemirsa tuh. Kita coba intip Iok masuk ke dalam musola. Iok masuk ke dalam musola, pemirsa. Tapi kami tidak bisa memvideokannya karena takut ketahuan sama Iok. Nah, pemirsa, kami sudah di depan rumah kami lagi. Kita akan tunggu Iok datang, pemirsa. Kita pura-pura sembunyi di sini, pemirsa, nih. Kita tunggu sampai Iok datang, pemirsa, di sini. Iok belum juga datang, pemirsa. Kami nunggu sudah hampir 10 menit di sini nih. Nah, pemirsa, itu Iok datang, pemirsa. Nah, Iok. Tas di mana? Di mana? Tas di mana ente? Rokok panjang. Rokok panjang teh naon? Rokok panjang. Nyokotan rokok panjang. Iok tadi tas di mana? Rokok panjang. Itu nuwun. Nunung. Rokok panjang teh naon? Rokok panjang. Nempo. Nah, pemirsa, Iok akan membuka apa yang sebenarnya Iok cari atau ambil, pemirsa. Mana rokok panjang teh? Nah. Astagfirullahaladzim, pemirsa, ternyata yang dipungut Iok atau yang dicari Iok itu tadi adalah puntung rokok, pemirsa, nih. Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Ternyata, pemirsa, Iok itu memunguti puntung rokok, pemirsa. Nah, pemirsa, baru tahu sekarang, pemirsa. Jadi, Iok itu kalau keluar malam-malam itu sekitar jam 10, ternyata ada tujuannya, yaitu memunguti puntung rokok nih, bekas orang nih. Pemirsa, sekarang kami akan membuang puntung rokok ini karena tidak baik untuk kesehatan Iok. Iok memang suka merokok, pemirsa. Entah kenapa, mungkin dari dulunya Iok suka merokok. Sebelum tinggal bersama kami di sini juga, Iok suka merokok, dan ternyata Iok setiap malam keluar itu memunguti rokok, pemirsa. Nah, sekarang rokok ini akan kami buang
dan akan kami nasihati yo supaya tidak melakukan hal seperti ini lagi, pemirsa. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu. Sekarang terbongkar kenapa yo keluar kalau malam-malam, ternyata memunguti rokok, pemirsa. Nanti kalau Iyok sudah tidur, kami akan membuang puntung rokok tersebut, pemirsa, tanpa sepengetahuannya. Nah, pemirsa, itulah penelusuran kami kepada Iyok, di mana setiap malam Iyok keluar dari rumah, kami juga menyangkanya atau mengiranya Iyok itu mau ke air atau ke WC yang ada di luar. Ternyata sekarang sudah terbukti Iyok keluar malam itu mengendap-endap kalau kami dikiranya kami sudah tidur atau yang lainnya sudah tidur, padahal yo keluar itu cuma mau memunguti puntung rokok. Dan puntung rokok tersebut yo punguti dari tempat yang sangat angker yang tadi, pemirsa. Kadang dari musola, kadang dari gardu, katanya, pemirsa, dari pos ronda. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu penelusuran kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, supaya channel kami bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.